maha menggenggam nyawa seluruh makhluk. Naya, si Puto. Puto, aku tidak bisa bernapas. Rasain, Kadin Conan dilawan. Den, Aden Kian Santang, jangan mendekat si Buto. Si Buto. Apa tuh artinya, Momen? Otaknya miring. Tidak. Enggak maksudnya? Iya. Gila, Den. Kak, Butonya gila. Ya, Ray. Aden, kita keluarkan jurus terakhir, langkah 1000. Yuk, kabur! Ada apa kalian datang kemari? Kami minta pelindungan, Gusti. Apa ada bencana di kampung kalian? Betul, Gusti. Ada raksasa yang mengamuk memanjukan rumah-rumah kami dan membunuh siapa saja orang yang berani melawannya. Manusia raksasa? Mengamuk? Bagus sekali. Ternyata keberuntungan masih berpihak kepadaku. Mau kemana anakku? Mau pergi, Bunda. Pergi kemana? Kita kan sedang bersama-sama sekarang. Aku harus pergi, Bunda. Harus pergi yang ke tempat jauh sekali. Jangan, anakku. Jangan pergi. Maafkan aku, Bunda. Aku harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raden Kian Santang, putraku Raden Kian Santang. Luar biasa sekali ilmunya. Kita satukan tenaga dalam kita. Mustahil kalau dia masih bisa bertahan. Bodoh. Aku justru senang kalau dia tetap hidup dan terus membuat keonaran di Pajajaran. Betul juga. Tunggu, jangan serang dulu. Kita berteman. Aku tidak akan berteman dengan siapapun. Tapi kenapa kau membuat kacauan di Pajajaran? Aku hanya menjalankan perintah untuk orang yang bisa mengalahkanku. Durga, kalau begitu kita harus mengalahkan dia. Baiklah.
Tunggu. Apa yang akan kalian lakukan pada sahabatku? Maaf. Kami tidak tahu kalau dia sahabat. Bangun sahabatku. Aku sudah menyiapkan kesukaanmu. Mana Raden Kian Santang? Minggir Dewi Kembang, jangan kamu halangi jalanku. Aku memang bukan orang baik, Senopati. Tetapi aku tidak menyukai orang yang munafik. Apa maksudmu? Kau lihat saja, Senopati. Prajurit-prajuritmu menyambung nyawa. Sementara seorang Senopati melarikan diri. Aku tidak ingin mati konyol untuk Pajajaran, Dewi Kembang. Bunda, kenapa melawan Ibunda? Anakku. Tidak apa-apa. Kamu mau kemana, nak? Insya Allah ke surau, Ibunda. Ke surau? Kamu kenapa tidak sholat di sini saja, nak? Tidak usah pergi ke surau. Emangnya kenapa, Ibunda? Keadaan di luar sedang tidak aman, nak. Ada raksasa yang sedang mengamuk di luar sana. Kata kakek, Allah suka sama orang yang sholat berjamaah di surau. Insya Allah, aku akan dilindungin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kamu diantar oleh Paman Lengser, ya? Tidak usah, Ibunda. Nanti aku yang jagain Paman Lengser. Tapi kamu harus hati-hati, nak. Ya, Ibunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putraku Kian Santang, hati-hati, nak. Ya, Ibunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain kali hati-hati ya, Rai, anak buah Nyai Genit. Terus mengincar kita. Aku juga tahu. Lagi pula kenapa kamu menolong aku? Tanpa ditolong kamu, mereka semua sudah mati di tanganku. Kalau begitu aku minta maaf, Rai. Aku pamit dulu, assalamualaikum. Memang harus aku akui, dia memang hebat. Kalau dia tidak datang tadi, pasti aku sudah mati di tangan para siluman itu. Pak, apa yang terjadi, Pak? Buto Gendeng itu ngamuk gara-gara Raden Kian Santang. Dia mencari Raden Kian Santang ke sana kemari tidak ditemukan. Kita yang jadi sasaran. Semuanya hancur. Orang-orang pada mati.
Ini kampung ke-10 yang diserang Buto Gendeng, Raden. Dan semua menyalahkan Raden. Raden dianggap sebagai penyebabnya. Banyak anak yang menjadi yatim. Istri menjadi janda. Dan banyak orang yang miskin seketika. Menyeramkan, Raden. Jangan, putraku. Prajurit Pajajaran sudah sangat banyak. Dan banyak para jawara yang ada di sana, anakku. Biar mereka yang menangani para Buto Gendeng. Tapi aku yang dicari, Bunda. Biar aku yang menghadapinya. Korbannya sudah banyak. Dan terus bertambah. Kalau harus mati, biar cuma aku, Ibunda. Tapi percayalah, Ibunda. Insya Allah, aku akan dilindungi. Anak, Ibunda tidak bisa mengizinkanmu pergi. Sutrisna, bisa Sutrisna. Kalian ini mau apa sih? Kita kan ingin mengantar paman sampai ke ujung desa. Oh? Paman kan pahlawan. Jadi harus diantar. Siapa yang tahu kita nggak ketemu lagi. Kalian mau nyumpahin paman Awarahum ya? Huh? Almarhum. Buto Gendeng itu ngamuk gara-gara Raden Kian Santang. Dia mencari Raden Kian Santang kesana kemari tidak ditemukan. Kita yang jadi sasaran. Semuanya hancur. Orang-orang pada mati. Ini kampung ke-10 yang diserang Buto Gendeng, Raden. Dan semua menyalahkan Raden. Raden dianggap sebagai penyebabnya. Ya, aku harus menghadapi orang itu. Baik, Yan. Kakak Wong Sun Sang, jangan pergi sendirian. Tunggu saya. Kakak tahu aku mau kemana? Menemui Buto Gendeng, kan? Ya, kakak. Kakak tahu dari mana? Ibunda. Ibunda yakin? Sudah dilarang, Rai pasti pergi. Ayo kakak temani. Yang nongol si Meong. Nyong, nyong. Maung koneng. Hah? Bukan Meong. Beda-beda sedikit kan? Gak apa-apa. Marah ya, marah ya. Kalau kau makan nasinya masuk hidung, bagaimana? Biar nggak masuk hidung, disuapi. Itu juga beda dikit. Iya, Paman Gading Oneng minta mangap. Paman Maung, saya dari tadi teriak-teriak
teriak mencari si Buto Gendeng, tapi nggak keluar. Yang keluar Maung. 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 Dia tidak di sini, tapi di situ. Selamat Pak, selamat Bu, selamat, aduh selamat. Kak, Pam Gading sama Pam Maung lagi bertarung sama Buto Gendeng. Ayo kita kesana Kak, pasti ada nggak beres. Ampun Buto, ampun. Enggak lagi-lagi ampun. Aduh. Atin, Atin, Atin. Aku Kian Santang. Yang Maha menggenggam nyawa seluruh makhluk, hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Lindungilah putra-putraku ya Allah. Tolonglah mereka. Mereka anak-anak yang baik. Tambatan hati kami, ya Allah. Bagus, Kian Santang. Akhirnya, kau membawa dirimu sendiri ke sini. Rai, jangan! Aden! Aden Kian Santang! Jadi ngoneng? Hati-hati dengan gadanya, Aden! Berbahaya, Aden! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan tinggalkan kami berdua.